Dan ternyata sudah bisa update kembali Windows-nya. Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Kalian pernah nggak Windows update kalian itu tidak bisa diupdate? Padahal Windows kalian itu sudah termasuk jadul sistemnya, maka perlu pembaruan untuk mengatasi segala macam kesalahan atau bug yang ada di Windows 10 kalian. Nah, kalian pasti sudah mencari cara, semua cara itu tidak bisa. Semoga cara ini bisa, semoga ya, semoga, doakan saja. Caranya itu sangat mudah. Pertama, kalian download link yang ada di kolom deskripsi. Santai aja, itu bukan virus, kalian download saja. Setelah kalian download, silakan kalian buka. Itu namanya adalah WinUpDeBlocker versi 12. Jika sudah, silakan kalian buka ini. Kemudian kalian buka ini, wub.exe. Jika muncul pemberitahuan, silakan klik yes. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Silakan kalian klik enable service dan apply now. Kemudian kalian buka Windows update kalian. Dan ternyata sudah bisa update kembali Windows-nya. Nah, untuk mematikan Windows update agar tidak update secara otomatis, silakan kalian buka RAR yang tadi. Kemudian kalian buka WUBXE lagi. Dan silakan klik disable service agar update otomatis kalian itu berhenti. Dan untuk menyalakan lagi, silakan kalian klik enable. Jika untuk mematikan, silakan kalian klik disable. Jika sudah, silakan kalian klik apply now. Dan update Windows 10 tidak akan berjalan lagi. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan terus berkembang dan kalian akan terus terbantu dengan video-video selanjutnya. Jika kalian itu masih mengalami kesulitan, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Dan terima kasih.